Ini sudah 10 tahun lebih lah kondisi seperti ini. Hampir tiap tahun, kalaupun musim hujan ini banjir, kalaupun musim kemarau ini kekeringan, dan tadi tidak ada upaya-upaya konkret bagaimana membangun sistem irigasi yang bagus, sistem pertanian yang bagus. Apa namanya itu tuh? Apa namanya? Genjer juga. Genjer. Hasil survei sepetak itu yang terparah itu di Kecamatan Pakis Jaya, Cibuaya, dan Cilamaya. Itu yang terparah. Sampai saat ini air juga belum masuk ke petakan-petakan sawah. Jadi air hanya di tingkatan saluran primer saja. Dan kami menuntut agar segera air digelontorkan, karena air dari bulan Mei ini tidak masuk ke saluran-saluran yang ada di areal persawahan. Nah, kedua, kami aksi lagi tanggal 9 Agustus sebelum Lebaran dengan petani yang cukup banyak ke sana, dan kami menuntut juga agar air tetap digelontorkan. Tapi ternyata sampai saat ini air belum masuk ke petakan sawah. Nyatanya kayak begini, kalau masya Allah Pak, mungkin waduh rasanya bagaimana. Untung aja termasuk yang kayak gini deh, nggak tahu kepungut nggaknya mah, nggak tahu saya ya. Nah ini nah itu yang kalimat tadi 25%. Itu tergantung dari air yang turbin itu menghasilkan listrik itu yang di situ itu juga satu hal yang harus dipahami juga. Saat ini memang elevasinya berada pada elevasi 95.12, jadi 95.12 elevasinya. Jadi dengan demikian kondisi air pada saat ini masih pada kondisi yang cukup bagus. Memang dia di bawah rencana pada bulan ini, ya memang di bawah, tapi dia masih pada daerah yang cukup baik di situ. Masyarakat yang di perkotaan lah ya, di atas, kemudian juga pemerintah daerah, ya, supaya masalah reboisasi, ya, penghijauan hutan kembali itu digalakkan Pak, jangan sampai nanti imbasnya kedepannya seperti Bapak katakan tadi. Air tidak ada di mana? Di Pakis Jaya itu, Pak. Memang dia jadwal tanam sekarang bukan? Harusnya sih bulan Juni kemarin, tapi karena airnya ada, akhirnya sampai sekarang mereka belum bisa menanam tadi. Kalau mereka ada jadwal tanam di situ, kita pasti akan mengalirkan air ke sana. Waduh. Sementara ini dan air itu kan dari Kerawang dulu, dari Kerawang baru Bekasi. Jadi sekarang kan bukan terbalik. Nah, sumber daya air di mana lumbung padi masih rasin malah bertambah. Ya dampaknya kita selalu menderita tiap namanya musim tanam rekat gitu. Jadi selalu kita kegagalan panen akibat air. Iya, ini yang sekarang parah tuh ini.
ini sama ini. Karena memang sumbernya dari sini. Ya, jadi lembut itu maksudnya. Kekeringan ini sebenarnya terasa di Kerawang ini 2 tahun terakhir nih ya. Akibat dari adanya dampak perubahan iklim begitu. Di mana suplai-suplai air begitu sepertinya ada apa kuantitasnya enggak setepat seperti dulu ya. Saya amati 2 tahun terakhir ini yang biasanya Kerawang itu banyak air di pada bulan-bulan tertentu, misalnya di Januari, Februari itu hujan banyak di Kerawang. Ya kan? Bahkan kita berlimpah sampai banjir kan begitu. Ini biasa air lewat sini kita ya? Pihin belum dibersihin karena emang airnya nggak ada. Buat apa dibersihin, dirapihin juga. Ini udah berapa lama kering? Ini tuh 4 bulan. Sultannya 2 lagi. Gimana? Nanti pun akan jadi dampaknya hama, Pak. Ya itulah, Pak. Karena pengairannya tidak sama sekali memikirkan prasarana-prasarana saluran irigasi yang sekunder itu, sekarang penyempitan-penyempitan udah banyak, Pak. Karena penyempitannya sudah banyak, akhirnya pendangkalan-pendangkalan yang ada, air dari sana besar ke sini nggak bisa nyampe, Pak. Karena mungkin, kemungkinan besar, karena air itu menanjak. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Pemirsa, jumpa di sini kita kembali dalam acara yang kita fokus dan juga di acara ibadah haji dengan para narasumber yaitu Bapak Abdul Malik Al Amir dan Bapak Abdul Tempo.
kaitannya dengan pembiayaan dari Indonesia? Ya kan, Pemda. Dua tahun terakhir ini, yang biasanya Kerawang itu banyak air di pada bulan-bulan tertentu, misalnya di Januari, Februari, itu hujan banyak di Kerawang. Ya kan, bahkan kita berlimpah sampai banjir kan begitu. Ya kan begitu. Nah, dua tahun terakhir itu, ini curah hujan begitu rendah. Nah, berdasarkan pengalaman itu, petani-petani kita di Kerawang, khususnya di daerah-daerah utaranya begitu, yang golongan air 4-5, khawatir kalau dia nanam padinya di Januari takut kebanjiran, makanya dia mundur ke Maret. Ya kan? Kita ke depan begitu, ini juga kita benahi ya. Saya memang ya ini mohon maaf begitu kepada para petani kita di Kerawang ya. Ini juga enggak kita pungkiri ya, ketelapatan tanam, adanya sekarang kekeringan, sepertinya petani butuh air. Itu mungkin cuma satu ya, jadwal tanam kita perlu benahi lagi begitu ya. Kuli nandur, kuli ngoyos, kuli mandul, waduh, udah bisa dibahas. Ini belahangsak. Apalagi yang apalagi kita ada nyawa. Iya, ngandalin kita, ngandalin kuli. Kalau melihat musim cuaca kemarau, emang ini agak panjang kemarau-nya. Tapi karena lahan pertanian di utara ini adalah teknis irigasinya, artinya mau musim hujan ataupun musim kemarau, mestinya sawah ini tetap terairi karena kita punya bendungan gitu. Beda lah. Biasa satu sini kan. Kalau sini airnya. Biasanya kalau di air ada. Pada intinya mah boro-boro kan biasanya kalau bisa nyawah mah petani yang nggak punya sawah, terus yang biasanya buruh tani bisa kuli nandur, bisa kuli ngoyos, bisa kuli macul. Ya kalau tani. Kita yang diharapin penyuluhan, penentuan musim tanam. Kita di sini di Desa Solokan belum pernah diadakan penyuluhan jadwal musim tanam. Jadi petani di sini Pakis Jaya itu gelap musim tanam. Sekalinya muncul, ya kita dapat yang namanya hasil keputusan itu. Ya udah kelewat karena airnya nggak ada. Siapa yang mau nanya ini, nanya soal ini? Oh, yang tahu seluk-beluknya nih. Iya, benar itu. Masa tanam kan disuruh sama dia, tapi nggak dikasih air. Tuh begitu masyarakat sini keselnya. Juga. Buktinya ini mati kan. Pada banyakan mati, bibit banyakan mati udah. Ini aja alkon, Pak. Iya, ini aja alkon, dorong udah nggak bisa. Nggak memadai lah air udah. Jadi gue banyakan air jual lah sama perusahaan begitu aja. Petani nggak diperhatiin lah sama atasan gitu, mah pengairannya juga kurang urus, jadi di sini air banyak kan dijual ke pengusaha. Jadi pertanian tuh ya begitu aja diabain, terlantarin air, jadi sampai lebut, kering. Kalau kata lu jelebut bang ya, kalau dimakan anget gitu kan di perut. Bisa jadi obat. Bisa jadi obat anget dimakannya. Yang surat pernyataan dengan daerah, dengan apa itu kita lakukan. Surat dari PJT 2 atau apa itu tergantung dari sini ya, apakah ini siapa yang menandatangani di sini. Kalau memang ada ini seperti ini dari PJT 2, ya itu dari PJT 2. Itu rencana tanamnya betul nggak Pak? Nggak ada paraknya Pak. Sesuai SK Gubernur juga tuh. Nah ini, ada keterangan kan SK Gubernur? Iya. Ada di sini? Ya kan? Kan ya. Menurut jadwal tanam itu kan? Pak, itu ya Pak Herman ya. Nah, ini mah desa Pakis Jaya, Kampung Solokan atau apa? Mas Rio itu lihat bahwa itu kering gitu. Kering itu seperti apa? Kering, tanahnya retak-retak. Retak-retak, tapi tidak ada sama sekali. Sudah sama sekali kan ada kering teh, ada kering ringan, kering sedang, kering berat ya? Oh, itu saya nggak tahu ya, pasti ceritanya itu tanahnya kering, retak-retak ya. Gitu, sudah tumbuh. Iya, kami itu kan jadi menyamakan persepsi ya mas ya dengan para dari orang pertanian bahwa
kekeringan itu ada tiga macam, ada kekeringan ringan, ada sedang, ada berat. Nah kalau yang Mas Rio itu misalkan yang sudah berat, misalkan itu kan sudah benar-benar kering. Tadi pun nggak tahu mungkin tiga kategori itu yang pasti mereka nggak bisa nanam udah gitu. Nah itu menurut dia kan seperti itu, padahal kalau misalkan basah aja, macak-macak aja basah gitu ya, tapi udah retakan biasanya, tapi masih basah, itu juga belum kering berat. Ini tuh desa Selokan ya? Selokan. Saya kan lebih spesifik tanyain bahwa itu adalah Selokan, bener nggak? Kita tidak mengenal desa, tetapi kita mengenalnya SS. Kalau memang itu di luar SS Kedawung, ya berarti kan bukan target kita, tetapi kalau misalkan target kita, tanggung jawab PJT 2 ya, tapi kalau bukan target kita, Pemda berarti? Bukan tanggung jawab PJT 2. Berarti Pemda berarti? Kemungkinan Pemda. Dinas apa? Dinas apa ya? PSDA kali ya? PSDA kali ya? Pengelolaan sumber daya air. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Pemirsa, jumpa di sini kita kembali dalam acara yang kita fokus dan juga berbicara mengenai haji. Dengan para timbel yaitu Bapak Abdul Malik Al Qadir dan Tempo.
sehingga kenapa? Sehingga total. Kita kayaknya seperti ini kan sama aja kita seolah-olah kita disuruh mati kelaparan. Itu bagus ada TPA Bantar Gebang. Ya keluarga kami, teman-teman kami, Pak, ya kan gitu. Jadi ya pada jadi sifatnya pemulung gitu. Kalau nggak ada itu udah banyak petani yang mati kelaparan. Nanya ini, nanya soal ini. Ya, sekitar 70% itu petani ya kemarin-marin itu di Bantar Gebang ya. Sekarang alhamdulillah kemarin panen bagus, dia bisa pulang. Ya sekitar 25% masih ada di Bantar Gebang. Apa pernah yang namanya kepala daerah itu dipikirin nasib masyarakatnya di Bantar Gebang? Nggak pernah, kali di Longok, bagaimana? Ini lagi ada pengerukan kan? Bapak bisa lihat sini ya? Ya, dari keluar ke Miri, ini ada dua bekon. KW15? Ya. Nama daerahnya apa? Kemiri. Kemiri. Yang ngasih itu aku Miri ya? Pada kekeringan ini tentunya kalau pandangan kami begitu, kalau kita evaluasi sebenarnya belum begitu berdampak jauh kaitan dengan target produksi gabah kering mungkin kita ya. Tahun 2012 kita punya target produksi 1,511 juta ton loh, gabah kering pungut. Yang alhamdulillah begitu musim tanam pertama itu sudah kita lakukan 100% sudah selesai. Dan di musim tanam yang kedua inilah, dari musim tanam kedua ini akibat dari dampak perubahan iklim ini, ya sudah banyak yang kita lakukan kaitan dengan antisipasi kekeringan ini. Dari 97.529 hektar ini kurang lebih 5.400-an kita belum tanam. Ya. Kita harapkan, nah model yang hijau ini kan golongan satu nih. Kalau satu itu artinya tinggi pak ya, daerah dataran tinggi? Bukan, paling awal dia dapat airnya. Oh paling awal. Iya kan? Nah, kan air bergerak. Iya. Muara sungai Citarum. Citarum. Di sini aja kan udah Bekasi ini. Padahal dekat sungai kok ya. Mas, ini kali ini nggak ada airnya. Kalaupun ada airnya asin. Jadi barangkali di sini mungkin ini bisa kita atasi, cuman masalahnya mundur tanam lah begitu ya. Mundur tanam yang seharusnya ini udah 2 bulan ke belakang harusnya sudah selesai tanam. Karena memang air bergerak secara gravitasi sehingga kita harapkan, nah model yang hijau ini kan golongan satu nih. Nah ini lagi ada pengerukan kan. Bapak bisa lihat sini ya. Upaya ya. Kita sudah dioptimalkan begitu ya. Mengurangi lahan-lahan sawah yang tidak tertanami dengan menambah debit dari Jatiluhur dan tadi air-air yang ada di saluran pembuangan juga kita manfaatkan melalui pompanisasi ya kan begitu. Lu timbang di senter doang lu. Mau. Ini apa noh di atas? Apa kita mau tembak? Mana tuh? Pemerintahan sendiri ini tidak serius bagaimana menciptakan sistem irigasi yang betul. Karena kejadian kekeringan ini tidak hanya tahun ini saja. Ini sudah berlangsung cukup lama. Hampir setiap tahun ini terjadi kekeringan seperti ini. Dan tindakan-tindakan yang konkret ini belum ada. Nah, ini bibit udah laki-laki turun 40 hari. Nyabut. Ini nyabut tanahnya juga. Ini mengancam pangan Karawang secara umum karena dengan gagalnya tanam belum panen ini diperkirakan ya mungkin ribuan keluarga petani ini akan terancam kehilangan pangan. Terus yang kedua, para penggarap, para buruh tani pun ini akan terancam kehilangan pekerjaan. Terus yang berikutnya, ekonomi desa, karena ekonomi di desa ini berputar dari aktivitas pertanian dan pertaniannya ini gagal, artinya ekonomi di tingkat desa ini tidak bisa berkembang. Cabut, itu dari Pak. Iya, ntar dia yang anu. Laporan. Jadi akibat kekeringan, dengan dasar kekeringan itu kekurangan air. Bukannya kurang, nggak ada airnya. Betul, lahan tanahnya. Terus kedua, produksi pengolahan, apa namanya? Tanam tandurnya. Traktor, terus tandur. Ini udah hitungannya. Ya kalau sekarang dampaknya kalau memang ini prosesnya 1 bulan sampai 2 bulan ini tidak nyawa, ya terpaksa masyarakat di sini pun
ambil alih usaha, Pak. Contohnya ke Bantar Gebang, ke Pekayon, ke apa namanya, ke Serpong. Ngapain tuh? Mengutin sampah, Pak. Mengutin sampah. Ngorek. Kami pun